Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 9 Rabiul Awal 45 bersamaan dengan 25/9/23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua dalam kitab Salah. Tajuk yang kita bincang di sini, tengok bagi ada yang ada jawi muka surat 95 jilid kedua, yang Rumi tengok dia punya masalah 192 ataupun hadis 58. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fi man yasma'un nida fala yujib. Bab yang telah datang ia pada orang yang mendengar ia akan seruan bang, maka tiada diperkenankannya, yakni tiada datang mengunjungnya. Jadi bab kita ni orang dengar azan tak pergi. Itu yang mudahnya. Bab dianya orang yang dengar azan dia tak pergi solat di masjid. Apa hukum? Apakah ancamannya bagi orang yang sedemikian wataknya? Ketahui olehmu, wahai saudaraku, adalah setengah daripada tabiat, setengah daripada muslimin itu, apabila mendengar akan sembahyang fardu, akan bang sembahyang fardu, tiadalah ia mengambil endah dan ambil berat kepada hadir sembahyang berjamaah. Ini kalau kata pukulan maut ni, KO. Memang ramailah tuan syekh wei. Orang yang dengar azan buat tak dengar ya. Buat tak reti, buat dak ya. Tu hadut dekat masjid tu, hang tak dengar langsung azan, nak kata apa? Rumah dekat masjid, suara azan dengar molek-molek di rumah dia, tapi dia tak mari. Tiadalah sayugianya seseorang mendengar seorang yang diwakil oleh Allah Ta'ala. Tuan saya guna ayat psikologi. Tidak sepatutnya kita dengar orang yang diwakilkan oleh Allah Azza wa Jalla memanggil dengan kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, weh mari solat belaka weh, mari semaya weh, panggil. Dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan dan dengan sebab berkekalan dalam syurga dan nikmatnya. Maknanya nak mari nak kebahagiaan, marilah mencari kebahagiaan dan sebab-sebab yang berkekalan dalam syurga dan nikmatnya. Maknanya dia panggil itu, orang panggil satu motivasi. Panggil suruh solat, panggil janji kemenangan, kebahagiaan. Maka memberi belakang sebagai isyarat orang yang mempermudah-mudahkan dan menangguhkan yang diferdukan oleh Allah dan berhadap ambil berat kepada dunia yang fana. Tuan Syekh kita ni rahimahullah agak keras dalam masalah ini, sebagaimana kerasnya Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Musalli. Syekh Daud lebih kurang ni ayat dia. Kita baca hal ni dulu, lepas tu kita pergi cari Syekh Daud pula. Maknanya mu ni membelakangkan seruan Allah, kamu hadap ke arah dunia. Allahu Akbar.
Maka yang demikian itu sangatlah dicelai oleh syarak. Dan mencinta mana bercita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membakar rumah orang yang memperbuat demikian dan pura-pura tak dengar seruan bang dan memanggil sembahyang yang kembali faedahnya kepada dirinya sendiri. Jadi Tuan Syekh kata orang yang dengar azan buat tak reti, orang ni orang yang membelakangkan seruan Allah azza wajalla. Kalau kita baca dalam kitab Munyatul Musalli, tuan-tuan cari satu kitab nama dia Munyatul Musalli. Dalam kitab Munyatul Musalli ni Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala telah mengeluarkan satu kata-kata yang hampir ini sama juga. Tuan-tuan tengok dalam risalah yang kita dah bagi tu, ana petik daripada kata-kata Syekh Daud tentang orang yang dengar azan tak pergi solat berjamaah ini. Apa dia kata? Dan di antara orang yang mempermudahkan agamanya. Ini bahasa dia. Di antara orang yang mempermudahkan agamanya. Itu bahasa Syekh Daud. Dan dengan laba keuntungan agama dan akhirat ini, padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada penat mencapaikan dia, maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan dia. Tuan-tuan tengok kata-kata Syekh Al-Fatani lebih lama daripada Syekh Marbawi, tapi semua mereka sangat tegas dan keras dalam isu salatul jamaah. Mana di antara tanda-tanda manusia tak menghiraukan agamanya, dia dengar azan buat tak tahu. Kadang-kadang kita rasa malu tengok orang. Kita berjalan nak pergi masjid, orang ni duduk main azan di masjid. Dia duduk basuh kereta, duduk sapu-sapu dari rumah. Tidak bersedia untuk berangkat bersama dengan qafilatul khair, bersama dengan orang-orang yang baik menuju ke rumah Allah yang dipanggil dengan nama Allah dan dikempen dengan al-falah wan najah. Teruk buat kedai kopi di sebelah masjid. Orang azan di masjid, ramainya lembu kenyang duduk ngak-ngak makan di restoran sebelah masjid. Allahu akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala maafkan kita. Allah Taala beri hidayah kepada masyarakat kita supaya telinga terlembut bila dengar azan, tidaklah sekeras seperti yang ada sekarang. Maka dapatlah membaca hadisnya ini dalam masalah 193 yang akan datang ini insya-Allah. Masalah 193, cita-cita Nabi hendak membakar rumah orang yang tiada datang berjamaah. Orang tak pergi jemaah, Nabi bercita-cita nak bakar rumah dia, menunjukkan beratnya perbuatan dia. Tapi kenapa Nabi tak bakar? Sebab di rumah tu ramai lagi orang yang berhak untuk tak pergi jemaah. Kanak-kanak ada, orang sakit ada, wanita ada. Cuma ancaman itu besar. Tidak boleh dipandang sebelah mata, kata orang. Wahai saudaraku, telah dicelai oleh syarak, dikutuk mana dicela, akan orang yang tiada hadir sembahyang berjamaah dengan ketiadaan uzur. Dia tak uzur, saja malah lagi. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis 58. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura fityati an yajma'u huzam al-hatabi thumma amura bis-salah thumma uharriqa 'ala aqwamin la yashhaduna as-salah." Demi sesungguhnya aku telah bercita-cita hendak menyuruh akan setengah daripada budak-budak khadam-khadam supaya menghimpunkan mereka itu beberapa berkas kayu api untuk membakar rumah orang yang tiada berjamaah sembahyang Isya
atau sembahyang subuh, atau sembahyang Jumat, atau mana-mana sembahyang fardu. Mana dia tak pergi sembahyang, dia tak uzur. Kita nak pergi bakar rumah dia. Kerana mengapa mereka membuat seperti perangai munafik? Orang munafik ya. Kata di para sahabat, di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki yang tak uzur, yang tak pergi solat Jumaat ni, tilkal munafiq, itu orang yang dikenali sebagai munafik, wal iyaz billah. Kenapa mereka berperangai seperti munafik dan membuat tiada datang itu sebagai orang yang memperbodoh-bodohkan sembahyang berjamaah itu? Jadi Nabi kita marah, orang dengar azan tak pergi, seolah-olah Jumaat ni tak ada nilai. Summa amura bis-salah, kemudian setelah menghimpun beberapa berkas kayu itu, aku suruh orang sembahyang dan aku jadikan siapa-siapa seseorang menjadi imam jemaah gantiku. Mana Nabi nak pergi sendiri rumah orang tak salat, suruh orang lain ganti imam. Summa uharriqu ala aqwamin la yashhaduna as-salah, kemudian aku pergi dengan beberapa orang membakar rumah-rumah kaum yang tiada hadir mereka itu akan sembahyang berjamaah. Aku nak pergi bakar rumah orang ni. Tutup kurungan. Itu apa? Tamaklah tafsir terjemahan hadis. Adalah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membakar rumah orang yang tiada hadir berjamaah itu, tiada diluluskannya. Nabi tak pergi bakar sebab tadilah ada orang lain di atas rumah itu. Tapi ancaman ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan orang yang sengaja tak pergi solat berjamaah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abi Darda dan Ibnu Abbas dan Muaz bin Anas dan Jabir. Ini ramah, dan Muaz dan Anas dan Jabir. Jadi ramah, ramah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi nak pergi bakar rumah orang tak pergi solat ini. Sebab itulah hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um pada bab salatul jamaah, dan Imam Bukhari dan salam sahihnya pada bab salat wujub, salatul jamaah, kewajipan salat jamaah, dan Imam Muslim dalam sahih, dalam sahihnya dalam bab fadlu salatul jamaah. Kata Abu Isa, bermula hadis Abu Hurairah itu hadisun hasan, lagi sahih. Kita mengatakan hadis itu sahih setelah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas hadis. Masalah 194. Sembahyang berjamaah itu fardukah atau sunat? Hukum tulis itu. Hukum solat jemaah ni fardukah, wajib ke, sunat ke? Keikut-ikut awak nak solat, nak pergi tak apa, tak pergi pun tak apa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bermula hadis dalam masalah 193 itulah setengah daripada barang yang dijadikan oleh mereka. Ia mengatakan berjamaah itu fardu ain. Tulis. Pendapat yang pertama mengatakan jemaah itu, solat jemaah fardu ain. Siapa tak pergi, dia tak uzur, berdosa. Maka inilah dia mengatakan fardu ain ini mazhab Atha dan Al-Auza'i dan Ahmad bin Hanbal dan Abi Thawr dan Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah dan Dau Az-Zahiri. Boleh kita kata ini pandangan sebahagian besar ahlul hadis, ulama-ulama hadis. Pendapat yang kedua, nah ini lega sikitlah. Kalau tidak rasa penat kita ni, cemas. Dan berkata jumhur ulama, mana majoriti ulama, tiadalah ia, tiada ia fardu ain. Bukan fardu ain. Tetapi adakah ia sunat atau fardu kifayah? Dia berlega di antara sunat muakkad atau fardu kifayah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bermula yang mukhtarnya, yang terpilihnya, yang tercomenya sembahyang jemaah itu fardu kifayah. Dan kata Qil, ada pendapat lain mengatakan sunat. Maka keterangan ini telah dibentangkan oleh Imam An-Nawawi dengan panjang lebar.
di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kata di Marbawi, lihatlah di sana, dia tak mau cakap panjang. Dia tak cakap, kita kena cakap. Sebab perkara ini penting. Apa beza di antara fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad? Apa beza? Fardu ain maknanya kalau kita tak pergi masjid, kita berdosa. Solat tersah atau tidak? Sah. Solat di rumah tapi berdosa. Itu pandanganlah, satu pandangan. Pandangan majoriti ulama mengatakan yang terpilih fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Maknanya dalam satu qaryah, dalam satu taman, dalam satu kampung, tak ada solat jemaah langsung, semua ahli kampung itu laki-laki berdosa belaka. Semua berdosa. Jadi bila ada surau, ada orang solat jemaah walaupun 4-5 orang, bunyi azan atas menara, sekurang-kurangnya kampung ni ada orang Islam, maka tak berdosa lah orang lain tu, tapi kerugian pahala besar kerana dia tidak pergi tak pergi berjamaah. Nah, rugilah kita. Itu makna fardu kifayah. Kerana itu anak baru ni jumpa dengan satu kumpulan, dia kata dia tersepit. Kalau dia pergi masjid, dia seorang je, dia azan, dia makmum, nak cari seorang lagi pun tak dapat tengah hari, Zuhur. Macam mana dia ni? Kalau dia tinggal, langsung tak ada orang azan. Tapi kalau awak azan, sore semaya, orang tak panggil jemaah semaya. Minima solat jemaah mesti dua orang. Dia kata, tak boleh kau cari seorang lagi. Dia kata, setakat ni tak mari. Eh, kata, kena pergi cari juga dalam kampung tu, MOU dengan dia, kalau awak tak pergi, tak ada jemaah. Bila tak ada jemaah, satu kampung berdosa. Jadi kalau kita carilah pakcik-pakcik mana-mana, ahli-ahli RTM, orang rehat tunggu mati ni, orang tak ada kerja, orang tengah hari tak pergi masjid, tak pergi ke masjid, tak pergi ke apa dia, tak pergi pejabat, tak pergi ke benda, tak pergi menoreh ni. Nah, dia ambil dia, bawa motor sikar mari, mai saya naik motor saya, naik kereta saya, kita pergi juga kita dua, biar boleh solat tu jamaah, barulah hilang dosa sekampung. Tak boleh kau orang kampung ni taja, 2-3 orang pakcik-pakcik ni, kita pergi makan tengah hari, asalkan dia solat jemaah di masjid. Bahaya. Maknanya, solat jemaah, fardu kifayah, kalau tak pergi, semua sekampung dosa. Patutnya orang kampung ni bagi sumbangan kepada 2-3 orang pakcik ni, biar selesaikan masalah dosa ni. Kalau kata sunat muakkad, tidak berdosa, tapi rugi besar. Tapi Nawawi pilih, fardu kifayah. Maknanya berdosa satu kampung, kalau semua orang tak solat jemaah. Hari ni, waktu kita dah bincang dulu, solat jemaah ni ada di bawah nanti, masalah yang ke 197. Kita teruskan dulu. Masalah 195. Masalah sembahyang berjamaah itu ada celakanya, ada celakanya, celaka maknanya, ke atas orang yang tidak hadir. Maknanya kalau orang tak pergi sembahyang jemaah, orang ni masalah besar. Orang suruh pergi sembahyang jemaah, dia tak pergi contohnya. Dia tak sakit pun, sihat walafiat, tapi tak pergi. Kata Abu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dia kata apa? Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada bukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ramai. Usluk dia ni kalau bukan seorang tu, maknanya ramai. Itu bahasa gaya, bahasa lama dia. Maknanya ramai di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, akan bahawasanya mereka itu berkata, kata-kata sahabat, man sami'an nida walam yujib. Sesiapa yang mendengar ia akan bang azan, maka tiada didatanginya berjamaah, maka tiada sembahyang yang sempurna baginya. Tidak sempurna solat dia. Sahlah solat dia tu, gugur adalah fardu, tapi tak sempurna sebab dia tidak pergi solat berjamaah. Maka kata setengah daripada ahlul ilmi, ulama lain pula kata apa? Bermula hadis dalam masalah 193 itu ialah mengerasi dan menakuti. Bahasa Melayu kita agak ancaman, amaran kepada orang yang tidak hadir sembahyang berjamaah
tanpa uzur. Nah, kalau dia tak mari kerana uzur lain, ni saja-saja, relax tak mari. Kalau mari, ahli qaryah masjid kita ni berapa ribu orang ada. Nak tahu tengok senarai apa ni zakat fitrah, tahu lah berapa ribu, berapa rumah ada. Kalau mari seorang ayah dia apa penuh dah masjid. Ni tak mari nak penuh macam mana? Kita hok mari pula tak bawa keluarga pula. Dua kali rugi. Rugi. Maka tiada maaf bagi orang yang meninggalkannya melainkan dari sebab uzur. Maknanya itu tulis keuzuran yang dimaafkan tak pergi solat jemaah. Apa dia? Seperti sakit, orang sakit maaf. Bukan sakit jemaah, orang sakit jemaah pun gugur. Atau buta yang tiada pemimpin. Orang buta tak ada orang nak tarik dia ke masjid. Kalau pergi seorang jatuh parit, itu dimaafkan. Tapi kalau dia boleh pergi dengan tokak dia teh siapa masjid dia pergi. Setengah orang buta ni jangan main, dia gerak, dia panggil gerak. Dia tahu jalan daripada rumah dia ke masjid, ni lorong dia, dia jalan. Kalau kita buat kita lain tak jumpa cari balik rumah dia. Jangan main. Sebab dia sudah biasa. Biasa dengan lorong tu. Atau ada musuh di jalan. Kita nak pergi, ada orang jahat duk tunggu tengah jalan. Kalau pergi juga memang kena. Tak apa, maaf. Bahkan dah lagi tak pekoh kata termasuklah tuan hutang. Orang ni buta dengan orang. Waktu bayar hutang sudah ada. Dia nak pergi masjid, orang kata mamak tu tunggu tengah jalan lagi. Ada duit bayar hutang, kata dia. Itu pun termasuk keuzuran. Tapi kalau dia mampu bayar hutang, dia tak bayar, itu dosa besar. Dia panggil matlul ghani zulmun. Jangan main-main pula. Aku tak pergi masjid sebab ada hutang orang. Tak. Cari alasan. Kita kata tidak. Orang ni memang tak mampu nak bayar. Tapi kalau mampu bayar, menangguh-nangguh kan, itu dosa lain. Kenak pula dia panggil. Atau ada binatang buas dan sebagainya. Kita kata termasuklah juga adanya wabak COVID yang melanda. Sebahagian ulama mengambil adanya wabak COVID ini tak boleh berhimpun ramai-ramai, maka tutuplah masjid, tak boleh pergi jumaah. Biarlah benda itu dah berlalu. Masing-masing ada ijtihad, kan? Masing-masing kata ada ijtihad tentang masalah COVID tutup masjid. Yang penting bagi kita, kita berdoa kepada Allah SWT supaya peristiwa tersebut tidak lagi berulang. Baik, itu dia panggil keuzuran tak pergi jemaah. Keuzuran tak pergi jemaah. Ataupun ada masyarakat lain lagi lah. Pendapat yang ketiga, tulis, letak nombor Qaf 3, Qaf 3. Mana letak nombor, mana ni pendapat yang ketiga. Kata Syekh Mujahid rahimahullah, seorang ulama tafsir, ulama fiqh. Dan telah ditanya orang akan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada hukum seseorang yang berbuat ibadat siang hari dan puasa pada malam, ia berjaga siang hari ia berpuasa, malam dia berjaga. Maknanya orang ni kuat ibadat, siang puasa, malam tahajud dan zikrullah, tetapi tiada ia datang sembahyang jemaah. Tiada datang sembahyang Jumaat dan tiada datang berjamaah, apakah hukumnya? Orang ni tak pergi sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang jemaah, tapi di rumah dia kuat tahajud. Tengah hari dia berpuasa. Kalau kita kata tak ada masalah lah, wali dah tu. Masyarakat kita ni suka sangat mewalikan orang. Oh, orang ni tarah wali, orang ni tarah al-arif billah, orang ni orang ni macam-macam. Ini dia panggil apa ni, suka nak mewalikan orang. Kadang-kadang hak dia wali ke orang tu bukan betul pun. Mayanya tidak kotor, tak ada, orang panggil tak ada nazafah, tak ada taharah.
pelik. Kita kata apa? Apakah hukum? Maka jawab Abdullah bin Abbas, ialah orang yang diseksa dalam neraka. Orang itu kena masuk neraka juga. Sebab apa? Maka perkataan Ibn Abbas itu telah berkata ulama berhajat kepada takwil, iaitu imma sembahyang jemaah itu fardu ain. Mana kalau kita terima pandangan yang mengatakan solat jemaah itu fardu ain, tak pergi solat berdosa, maka berdosalah ia. Apabila berdosa, maka diseksa dalam neraka. Ataupun seperti takwil Mujahid yang akan datang ini. Mujahid tafsir Ibn Abbas dengan dimensi lain. Dia kata apa? Berkata Mujahid, bermakna perkataan Ibn Abbas itu ialah seorang yang tiada datang berjamaah dan berjumaat kerana benci daripadanya dan mempermudah-mudah dan merengan-rengankan hukum Allah dan memperhinakannya, maka berdosalah ia dan diseksa dalam akan di dalam neraka. Maknanya kalau orang ini mempermain-mainkan solat, dia kata solat tak ada kerja, buat hilang ekonomi je, engkar perdu solat, kafir orang tu. Memang kekal dalam neraka lah kalau itulah sikap dia. Kalau itu sikap dia, kekal dalam neraka lah pakcik ni. Yang kita duk bincangnya tentang Ibn Abbas tadi, orang ni orang tak, dia tak engkar, dia ahli ibadat, cuma dia tak pergi solat jemaah. Maka di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa solat jemaah itu ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, dan ada kata sunat muakkad. Kita ambillah bahawa fardu solat jemaah itu dituntut oleh syarak, kita kena buat selagi kita mampu, jangan sekali-kali bermudah-mudah meninggalkannya tanpa uzur. Tinggal tanpa uzur jangan. Kerana zaman Nabi, orang yang tinggal tanpa uzur solat jemaah ni munafik je saja. Munafik je. Orang lain tak buat perangai lagu tu. Bukan munafik biasa. Kata sahabat, ma'lumun nifaq, munafik yang dikenali sebagai munafik. Orang ni tak pergi masjid. Kalau pergi pun nak tunjuk muka. Pergi pun siang-siang hari, dia tak pergi malam orang tak nampak. Allahu Akbar. Kalaulah tafsir sahabat ini dipakai ke zaman kita hari ini, payah dah lah nak cari kawan, nak cari menantu, nak cari besan pun payah. Main tak pergi jemaah belakang, tak pergi jemaah munafik. Sebab itulah akta yang diguna oleh sahabat tu zaman kita ini, kena terpaksalah kita kena perlonggarkan sikit. Banyak. Kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali, contohnya dalam bab Al-Muru'ah, dalam bab maruah seorang, dia syarat nak jadi saksi ni, kena orang tu orang yang bebas daripada fasik. Bahkan kata ulama, fasik ni ikut masa, setiap masa tu berbeza-beza. Kalau kita pakai hak zaman dulu dengan zaman kita dulu ni, ramai orang akan jadi fasik. Tak sah dia punya apa ni, dia punya persaksian, jadi saksi, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali. Ha, bahaya. Di antaranya yang anda ingat sangat-sangat, sebab benda tu pelik, dia kata, la tuqbalu syahadatu man yamshi fil aswaq mas makshuf ras. Tidak diterima sebagai saksi mana-mana orang yang berjalan di pasar tak pakai kapiah. Mana uruh zaman itu, orang tak pakai kapiah ni, orang yang kena arak tengah bandar, dia panggil kena takzir. Orang kena hukum. Hak tu tak pakai kapiah. Nama kita lah ni, kalau pakai hak ni, ramah lah. Tak boleh buat natu, tak boleh buat besen. Main tak sah. Alah. Jadi kata, sebab itulah dalam kitab dia kata, berbezanya uruf tu, berbeza masa. Jadi kita pun tengok sini, kalau kita nak tengok tafsir sahabat, orang tak pergi jemaah munafik. Mana kalau kita pakai tafsir tu, zaman kita lah ni, ramah munafik. Wal'iyazubillah. Walau macam mana pun kita tidaklah nak memberat sangat, tapi taklah terlalu merengan-rengan kan, sampai kata orang tercabut skru. Tuan-tuan fikir sendirilah. Zaman Nabi tu orang tak pergi solat jemaah ni orang munafik. Apakah aku nak jadi seperti mereka? Walaupun kita bukan munafik, tapi ada ciri-ciri kemunafikan itu.
Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa ambillah langkah-langkah keselamatan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat. Masalah 197. Sembahyang berjamaah. Ada 196 dulu. Masalah 196. Sembahyang berjamaah itu adakah diberati mengerjakannya? Maknanya penekanan dia, suruh kuat ke pilih-pilihan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, Syafi'i kata apa? Kemudian daripada ia telah mendatangkan hadis, hadis ni, hadis Nabi nak bakar rumah orang tak pergi solat jemaah ini. Kata Syafi'i, maka kuatlah pada paham akan barang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cita-citanya hendak membakar rumah-rumah kaum itu ialah sebenarnya atas kaum yang tiada datang sembahyang Isya kerana nifaknya, wallahu alam. Maknanya macam ini kata, rumah orang Nabi nak pergi bakar rumah munafik. Rumah munafik. Maka tiadalah aku mengatakan maaf bagi orang yang kuasa datang sembahyang itu pada meninggalkannya dengan tiada uzur. Syafi'i kata, walaupun hak rumah orang Nabi nak pergi bakar tu rumah munafik, tapi aku tidak bermudah-mudah memberi kelonggaran kepada orang tak uzur. Kita kata, tak apa, tak pergi solat jemaah. Syafi'i kata, aku tak kata macam tu. Yang aku kata, mu kena pergi solat jemaah. Selagi hayat dikandung badan, selagi kesihatan dan afiat pada tubuh kita, jalanlah kita. Para jemaah sekalian, rugi besar. Mana-mana orang yang diberi anugerah kesihatan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak hadir solat jemaah. Rugi. Tuan-tuan akan menyesal apabila di saat kita tak boleh nak pergi masjid. Menyesal ketika itu. Kalau ustaz mari, Zairah dia sakit. Ali-ali mari masjid, Zairah sakit. Dia bersalah juga, berai mata, ustaz. Suluh doa. Kita sihat nak pergi masjid. Alah, ustaz palilah kelahir muka. Baso kakak ni masa sihat pun tak pergi. Awak duduk jelepek atas tikan ni lah. Duduk suruh berdoa nak pergi masjid. Ya. Tuk Imeh pun tak gamuk nak tengok. Sihat tak pergi. Sakit barulah menyesal. Itu baru menyesal di atas dunia. Menyesal di atas dunia. Di akhirat esok, Allahu Akbar. Penyesalan yang tidak berguna. Bila masuk dalam kubur, kita tengok pahala sahabat-sahabat kita, jiran kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita yang bulan ke masjid, meraih pahala 27, kita duduk main conik, jauh jarak tu. Jadi para jemaah sekalian, sebelum kita menyesal di akhirat, marilah kita menyesal di dunia, di atas kelaraan kita, kealpaan kita, meninggalkan solatul jamaah sedangkan kita mampu untuk melakukannya. Allahu Akbar. Baik, kata Syafi'i, dan jika tiada datang seorang berjamaah kemudian sembahyang ia dengan seorang dirinya jua, tiadalah pula atasnya mengulangi sembahyang. Maknanya bagi dia, dia tak pilih pandangan yang mengatakan tidak sah solat di rumah, tapi menyalahi sunnah walaupun solat dia sah. Solat dia sah, tak payah diulang balik, tapi menyalahi sunnah. Kita kata beratlah itu. Sama ada ia disembahyangkannya dahulu daripada sembahyang imam atau kemudian daripadanya, melainkan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kalau tak solat berjamaah tidak sah. Karena Jumaat wajib berjamaah. Jemaah pula dengan SOP, mesti jemaah yang ramai. Dalam mazhab Syafi'i tak kurang daripada 40 orang. Jadi kita kata solat Jumaat tak boleh buat seorang. Solat lain kalau buat seorang itu insya-Allah sah solat dia. Gugur dia punya apa ni? Fardu, tetapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Allahu Akbar. Maka bahawasanya wajib atas orang yang sembahyang zuhur dahulu daripada imam solat Jumaat
bahawa mengulangi ia akan sembahyangnya, kerana bahawasanya mendatang ia akan fardu yang lain, wallahu alam. Jadi hak ni isu, isu kalau orang tak lagi semaya jemaat, tak lagi semaya jemaat, tapi dia tak boleh solat dulu daripada imam, kena imam solat dulu di masjid baru dia solat. Anda ingat isu ni kita dah bincang hari tu sekejap waktu corona, ingat tak? Waktu corona, walaupun kita nak pergi masjid memang tak boleh, tak boleh pergi dah. Nama senarai 40 orang tak masuk nama kita. Sama ada AJK tak kenal kita ataupun apa-apa sajalah. Kita yang melalui proses nak pilih jemaah mari solat ni musim 40 orang dulu, payuh. Payuh. Buat gini tak kena, buat gini tak kena. Nyemarah dia orang apa, pilih kasih lah. Mentah kau orang tu email, tak boleh setiap minggu lah dia. Macam-macamnya kata. Akhir kali anak, masjid saya lah, masjid orang lain, kita tak kerti nak bahasa. Kita kata siapa dia mari dulu, boleh. Ada pukul 12 mari dah naik. Pereh, untuk sekam mari masuk lagi. Baru nampak orang nak semati. Kalau mari ke dia cukup 40, polis kata tutup pintu. Dia kata tutup cik. Kalau tanya, kalau suruh saya tak tutup. Orang nak semaya tutup apa? Corona bukan ada cokoh depan kita. Cuma takut-takut kena corona. Tak apalah. Peraturan yang dibuat oleh ulil amri kita patuh. Penasihat-penasihat, ahli-ahli fikir yang berijtihad, merekalah bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Ha, jadi waktu tu boleh tak kita solat zuhur bila masuk waktu, atau mesti khatam, mesti habis khutbah dulu? Jadi di sini para ulama kata, kalau confirm kamu tak boleh pergi jemaah-jemaah, bolehlah mayat zuhur. Tak payah tunggu, tunggu buat apa? Macam orang wanita, tak payah tunggu. Masuk waktu zuhur, mayat. Walaupun orang tak khutbah di masjid. Kalau khutbah, tak boleh pergi juga. Ha. Baik. Masalah satu lagi kita ambil. Masalah 197. Sembahyang jemaah yang memadai. Ha, jadi ini peraturan solatul jamaah. Solat jemaah ni berapa orang dia punya had yang paling minima. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dalam begini bunyinya. Ha, detail tuan syekh kita ni. Dan sekalian jamaah yang sembahyang padanya oleh seseorang di rumahnya atau di masjid kecil atau besar, sama ada sedikit atau banyak jemaahnya, nasyaya memadailah bagi dia. Kita nak pergi masjid tak boleh, uzur, kita solat juga di rumah walaupun dengan isteri. Mari cik adik dia, saya tak boleh pergi masjid, uzur, kaki sakit ke apa ni, cirik-birik ke kita kata, ataupun baru ni apa ni, corona le ni sersemua pula dah. Nah, ni sehari dua ni dipanggil penyakit sersemua ni. Kamu orang tak berani nak pergi masjid. Dia tak pergi masjid lah, kedai kopi dia boleh pergi, sersemua tidak ada di situ. Ha, kita kata awak jawab molek weh. Ha, jawab molek. Jadi dia maknanya ada keuzuran. Bila kita ada uzur, jangan solat seorang, mesti panggil anak, panggil isteri, suruh mari berjamaah gitu. Rugi semaya seorang. Kalau kita sedih benarnya, bahasa jenis wak tak kenal ni. Ah, bahaya. Wak tak kenal ni. Kita berhenti di RNR ke, berhenti di stesen bah ke, stesen kereta api. Kita panggil lah orang. Eh, saudara, kita solat jemaah dah. Saya nak ambil wuduk dulu. Dia tak ira, dia semaya sore, dia seorang. Sore sini. Kita buat jemaah 4-5 orang ni, mari orang lain pulak belakang. Maya pulak sore, maya pulak sore. Kita kata, kok manalah ni ambil? Mazhab manalah dia pakai? Kenapa ya, apa ni, susah sangat. Susah sangat nak, apa ni, nak solatul jamaah ni, apa yang payah sangat. Nak kata tak mana jadi tu email, orang ada email dia depan, awak ikut je. Nak kata kita tak tahu dia ni musafir ke tak musafir, kita maklum dah, kita ni musafir, nak kosar.
Lepas pada kita kosa dua rakaat, awak tambahlah satu rakaat lagi kalau maghrib. Kalau isyak tambah dua, apa yang tak saya masuk. Tu jadi masalah kita ni. Kempen habis kempen. Tuan-tuan imam yang masjid-masjid dari tepi jalan pun cerita sama. Dia kata ustaz tuduhlah kempen. Biarlah ahli-ahli jemaah ni dengar kata. Tidak buat kerah kepala, tak reti bahasa. Mayat seorang-seorang sedangkan kita boleh berjamaah. Rugi tuan-tuan. Tengok. Dia kata, memadai paling kurang dua orang. Imam dengan makmum. Tak apa, cukup. Kalau tak ada anak besar, kita panggil anak kecil. Mari alung, angoh, apa, anak-anak, mari sembahyang. Perempuan apa tak apa, biar dia ikut kita solat semua. Contohnya kita balik rumah, tak ada. Nak pergi masjid, tak sempat. Tak lepuh rumah. Orang rumah tu tunggu. Kita solat sekali, berjamaah. Biar ada. Baik. Dan bermula sembahyang yang lebih besar, masjid yang lebih besar, sembahyang di masjid yang lebih besar, sekira-kira ramai orang jemaahnya lebih suka kepadaku. Mana kalau kita pergi di solat, tempat solat jemaah orang ramai, lebih afdal. Lebih afdal. Dan jika adalah bagi seorang itu masjid berjamaah di dalamnya, tiba-tiba luput berjamaah padanya. Maknanya kita sampai masjid ni, orang bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam bagi salam. Halo, bagaimana kita? Kita pun tahu di masjid satu lagi tu lambat. Tu imam dia memang delay semua. Tu imam bahasa jenis selo-selo. Nak kata hanyut marah tu imam pula tak? Tu imam selo-selo. Kita kata masjid satu lagi tu lambat, kita pergi. Pergi. Siapa ini kata? Apa ni? Sekiranya pergi ia ke masjid lain yang ada jemaah, nasihat lebih suka kepada aku. Dia pergi sempat di masjid tu. Alhamdulillah, fabi awa ni'mat. Dan jika tiada diperginya bahkan sembahyang dalam masjidnya dengan saudara seorang dirinya, maka elok juga. Maknanya dia mari masjid tapi tak sempat dah. Orang ni, tuan-tuan tanda sikit, dia ada kaedah. Oleh kerana kita keluar daripada rumah tadi nak pergi solatul jamaah, niat pun nak pergi sembahyang jemaah, siapa-siapa di masjid, orang sudah. Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang solat, orang sudah. Siapa-siapa orang duduk zikir, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi, kita pun tengok kiri kanan. Tak ada orang nak solat dengan kita, tak ada. Mayat seorang. Dia akan boleh juga pahala berjamaah sebab dia niat keluar daripada rumah tadi nak berjamaah. Tapi kalau ada orang yang baru, orang yang mari nak lepas solat, contohnya kita kata solat zuhur. Lepas solat zuhur, ada tidak awak akan solat ba'diyah? Ada? Awak ikut dia, tak apa. Dan mengikut fiqh mazhab Syafi'i, berbeza niat, la yadur. Ikhtilafun niyyati la tadur. Maknanya, dia niat sunat, kita niat fardu. Dia tak usah ikut kita. Aku nak maya zuhur parka, mu maya apa ni sunat, ikut aku. Tak. Dia maya sunat dua, kita ikut dia. Dia maya sunat, kita maya fardu, sah. Jadi kita kena usahakan juga supaya dapat solatul jamaah. Kita kata alhamdulillah. Bahkan pernah Nabi menggalakkan sahabat. Seorang sahabat masuk, Nabi sudah solat. Nabi kata man yatasaddaqa ala fulan, siapa nak sedekah orang ni? Sedekah pahala. Mugi semayang dengan dia, dia boleh pahala jemaah. Jadi ada sahabat bangun, ada kata Abu Bakar, ada sahabat Allah alam, lupa nama. Bangun pergi solat, maknanya dia boleh juga pahala berjamaah. Kita kata fabiha wa ni'mat. Masalah kita sekarang ni tak sih. Itu masalah. Orang ajak berjemaah tak sih. Tok bila panggil hayya 'alas salah hayya 'alal falah tak sih. Kalau sihnya mari dah lah masjid tu. Tak sih. Cuma tak awak dengan mulut tak sih tak bila. Nah, mai demo lah jangan. Nah, jadi isu solat jemaah lagi ramai jemaah lagi afdal, kecuali tanda sikit kecuali ni kita jawab lalu apa ni soalan-soalan orang tanya. Kalau saya pergi, contohnya kita jaga surau, surau di taman kita, adalah 5 orang. Di masjid, 200 orang, 300 orang solat jemaah. Dalam kitab kita kata, lagi afdar, lagi ramai lagi afdar. Jadi adakah kita tinggalkan surau kita untuk ambil jemaah yang ramai? Kita kata, lak. Kaedah kata, al-hifazu ala as-salah, aw la min al-hifazi makan as-salah.
Maknanya kita jaga solat di taman kita supaya tidak hilang solat jemaah di situ, lebih aula daripada kita pergi cari fadilat ramai jemaah di masjid lain. Sebab kalau kita semua fikir lagi tu, tutup masjid kita. Ha, jangan tutup. Kita pergi, kita solat. Ha, cuma kena fikirlah, kena fikir bagaimana nak ramaikan jemaah. Takkanlah nak biar begitu je. Jadi kita fikir macam mana mau ramai jemaah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita fikir, dengan kita kempen, dengan kita ajak, kita akan jadi semangat untuk solatul jamaah. Jadi risalah yang saya sebut tadi, risalah tentang dia panggil solatul jamaah, solat kelebihan solat jemaah ni ada cantik. Apa ni, cuma tidak ada, kita tak terbawa oleh ni. Dia punya, tuan-tuan boleh tengok dalam web kita, tajuk dia solatul jamaah, kelebihan dia dan hikmah ada dalam ni. Dalam telefon ada, nanti kita bagi dalam grup-grup masjid ni, boleh disebar-sebarkan. Mudah-mudahan motivasi yang kita beri, kata-kata Syekh Daud Petani dengan kata-kata Syekh Al-Marbawi ni, memberi semangat kepada kita, insya-Allah. Ada lagi dalam ni, ditulis fadilat hikmah solat jemaah. Jadi sebahagiannya telah kita bincang dalam siri yang lepas. Tadi anak tak nak ulang supaya tidak jadi panjang. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita tajuk solatul jamaah, hukumnya dan ancaman kepada orang yang bermudah-mudah dengan solatul jamaah serta beberapa perkara yang berkait dengannya. Adapun tajuk yang akan datang di bawah tajuk babu ma ja'a fi ar-rajuli yusalli wahdahu thumma yudrikul jamaah. Orang ni solat seorang dia, dia mari tak ada orang langsung. Dia pun semaya seorang. Tiba-tiba berhenti sebuah kereta di masjid. Assalamualaikum. Nak tupai semaya sini? Jadi, orang ni semaya jemaah, kita masuk sekali dengan dia juga, nak ambil pahala jemaah. InsyaAllah, ini perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.